Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arapat. Dan insyaallah untuk tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana cara mendaftarkan akun di QRCBN atau Quick Response Code Book Number ya. Di mana akhir-akhir ini Perpusnas atau Perpustakaan Nasional agak sedikit selektif ya dalam pemberian ISBN atau International Standard Book Number. Buku-buku seperti antologi, bana ajar, kabarnya tak lagi diberikan ISBN oleh Perpusnas ya. Dan Perpusnas sendiri yang menyarankan untuk beralih ke QRCBN sebagai alternatif pengidentitasan buku yang terbit. Baik, kita langsung ke tutorial dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Nanti ada tutorial-tutorial yang insya Allah sangat bermanfaat ya. Oke, kita langsung buka Google. Masukkan kata kunci QRCBN, enter, kita pilih yang QRCBN.com. Nah, kita akan daftar di sini. Link daftarnya tidak nampak, kita klik masuk dulu. Oke, nah di sini ada daftar sekarang. Nah, kita masukin data-data kita ya. Jenis penerbit ini ada PT, ada CV, usaha dagang, perguruan tinggi, yayasan, self publishing. Jadi teman-teman pilih mana yang cocok ya. Kalau punya PT ya langsung aja PT, kalau CP ya CP ya. Nah, sekarang saya akan pilih yang self publishing untuk keperluan personal ya. Nama penerbitnya Prokop Publisher ya. Alamatnya silahkan isi provinsi, kota kabupaten, isi pokoknya semua isi ya. Kecamatan, kelurahan, ini biasanya isi manual. Terus alamat lengkap, nomor rumah dan lain-lain ya. Nah, ini RT 12, kalau mau ngirim paket silahkan atau boleh datang ke sini ngopi-ngopi ya. Iya, nomor rumah kalau ada, nomor toko, nomor kantor ya. Ya, email kita isikan. Emailnya harus yang aktif ya, soalnya nanti ada verifikasi email. Password. Ini konfirmasi password samakan dengan yang sebelumnya. Ini dengan ini harus sama ya. Penanggung jawab, masukkan namanya. Nomor HP. Oke. Nah, sudah stop publishing. Cek lagi ya. Jangan-jangan ada yang salah ketik. Soalnya nanti mungkin agak sulit diedit. Lalu klik bergabung untuk daftar. Cek password. Nah, ini kelas aja lah. Ini boleh di save ya kalau komputernya punya pribadi. Dan kalau di warnet jangan sekali-kali ya. Di never aja kalau di warnet. Kalau di rumah di save. Nah, oke. Okay. Kita coba klik masukkan tasik prog. Masuk. Nah, di sini ada autentikasi gagal karena kita belum
memverifikasi email ya. Jadi kita harus buka email dulu. Ya, kita buka emailnya. Nah, ini ada email, verify email. Jadi kita buka dulu dan klik konfirmasi email. Nah, kita menuju. Nah, kita coba lagi masuk. Ini close saja. Login berhasil dan sekarang kita sudah punya akun di qrcbn.com dan bisa mulai mendaftarkan buku ya. Klik terbit buku. Masukkan judul buku. Kita apa ya? Dummy aja ya. Ini sampel aja lah percobaan. Ini kira-kira judulnya seperti ini ya. Susunan pengarang ke pengarangan ini penulis, editor, dan pembuat sampul. Penulis, terus editor, dan layout dan cover. Prokop misalnya ya. Ini kita bisa masukkan deskripsinya buku kita itu seperti apa atau sinopsisnya seperti apa. Kita akan copy paste aja lah ya. Nah, kita copy paste dari sinilah. Balik lagi ke QRCBN lalu pastekan di sini. Ini edisi, kalau ada edisinya bisa masukkan, kalau tidak ada di strip aja. Strip lagi. Ini tanggal terbit bisa ditentukan apakah hari ini, today atau bulan sebelumnya. Misalnya bulan April tanggal 10 2022. Jumlah halaman masukkan, ini pentingnya soalnya nanti ini identitas buku ya, halamannya berapa gitu. Kita coba masukkan misalnya 160 halaman. Lanjut ke URL cover. Nah, di sini kita harus mengupload cover buku kita ke hosting. Hosting berbayar atau hosting gratisan. Kalau misalnya penerbit yang pro yang sudah besar, ada baiknya punya website sendiri ya. Jadi punya hosting sendiri, jadi dijamin aman, data kita atau cover buku kita aman. Kalau di gratisan bisa saja cover yang sudah kita upload di suatu hari nanti tiba-tiba kehapus atau hilang ya tanpa sepengetahuan kita ya, namanya juga gratisan. Baik, kita akan pelajari dulu ini untuk upload cover ya, cara mengupload gambar ke hosting. Saya punya rekomendasi gratisan namanya Post Image. Kita klik postimage.org ya, klik, dan insya Allah ini mereka ini sudah establish dari tahun 2004 ya, sampai sekarang mereka masih eksis. Jadi mudah-mudahan ini terus eksis ya. Jadi cover buku yang kita upload ke mereka aman ya, dan selalu bisa kita akses kapanpun dimanapun. Dan ini juga bisa langsung upload, tapi alangkah baiknya kita daftar dulu lah, agar kita bisa memilah-milah mana file kita dan tahu apa saja gambar-gambar yang sudah kita upload di sini. Baik, kita daftar, kita sign up dulu ya. Sign up. Kita masukkan email lagi ya. Klik daftar.
daftar. Nah, sandi baru sudah dimasukkan. Saya geser dulu ke sebelah ya, biar tidak bocor apa passwordnya. Kita buka email dulu. Nah, di sini ada email dari post image account confirmation-nya. Kita geser dulu biar teman-teman gak bisa melihat. Oke, saya sudah copy passwordnya. Kita coba klik lagi, masuk. Email Bimeter ya. Lalu masukkan kata sandi yang tadi kita sudah copy dari email ya. Masuk. Nah, kita sekarang sudah punya akun di postimage.org ya. Kita save. Dalam galeri 0 karena kita belum satupun mengupload gambar ya. Baik, kita akan coba lanjut mengunggah atau mengupload cover buku. Nah, di sini kita bisa mengubah ukuran ya. Kalau misalnya untuk percetakan kan gambar image itu, gambar cover itu biasanya filenya gede, besar. Jadi di sini ada fasilitas untuk otomatis memperkecil ukurannya. Kita coba yang ke 1024 ya. No expiration ini agar tidak terhapus ya. Jadi kita pilih no expiration tanpa expire ya. Dan untuk diketahui postimage.org ini, kalau saya lihat di sini mereka sudah establish dari tahun 2004 ya. Jadi kayaknya ini aman ya, sudah lama tidak atau bukan website kemarin sore ya. Ini mereka sudah establish di tahun 2004, dari tahun 2004 ya. Ya, kita lanjut. Kita pilih no expiration. Nah, kalau yang ini sesuai ini apa teks remove after one day, jadi hanya untuk satu hari aja, setelahnya otomatis terhapus. Ini untuk satu bulan, ini untuk seminggu. Jadi kita pilih yang no expiration agar gambar punya kita tidak terhapus. Baik, kita pilih gambar. Saya pilih gambar di mana ya? Nah, di sini aja, pilih gambar. Nah, ini cover bukunya ya, saya upload dan otomatis di sini ada previewnya. Kalau sudah betul itu covernya, sekarang kita lihat di sini ada link, ada direct link. Nah, untuk QRCBN kita pilih yang direct link ya. Yang ini direct link, tinggal copy aja ini, copy. Nah, di sini ada tulisan COVID, berarti sudah ada di apa, di clipboard ya. Kita langsung pastikan di bagian ini juga cover, paste atau control V. Nah, jenis buku kita pilih anak-anak, dewasa atau semua usia. Kita pilih semua usia karena ini dokumenter ya, atau bisa kategori buku. Untuk dokumenter katanya ada yang menyebut itu fiksi atau non fiksi, ini tergantung sudut pandang atau penulis ya, tergantung si penulisnya. Saya pilih non fiksi. Media terbit buku cetak atau e-book ya. Jadi nanti lihat outputnya seperti apa, apakah buku tercetak atau hanya e-book ya. Jadi kita pilih buku cetak karena ini dicetak ya. Nah, untuk tambahan link penjualan kita contohkan saja
dengan inilah karena nggak ada buku ya, nggak ada buku, saya belum punya maksudnya. Jadi ya anggap saja ini buku, platformnya di Shopee, ini linknya, kita copy link ini, select all, lalu copy. Nah, pastikan di sini di link penjualan. Ini platform isi dengan Shopee. Dan jangan lupa ini simpan link dulu ya. Simpan link. Nah, di sini data link penjualannya sudah masuk di sini. Link berhasil ditambahkan, silakan tambahkan link lainnya jika ada. Kalau misalnya ada di Bukalapak bisa langsung. Ya, ini enggak apa-apa ya. Bukalapak link penjualannya seperti tadi ya, anggap saja ini link dari Bukalapak, anggap saja ya, ini contoh, ini harusnya Bukalapak gitu ya. Lagi-lagi simpan link, jadi nanti akan ada dua link akses menuju penjualan buku ya. Ini sukses. Lalu kita cek lagi ke atas sebelum kita klik terbitkan, kita cek lagi apakah sudah betul judul, penulis, jangan-jangan ada salah ketik ya. Soalnya untuk sekarang QRCBN itu belum ada fasilitas edit ya, jadi pastikan harus benar dalam pengisian formulir. Oke, kalau sudah betul kita klik terbitkan. Nah, ini sudah keluar QRCBN-nya 62627 dan selanjutnya. Kepengarangan, penulis, judul, tanggal, dan ini ada aksi untuk download barcode, dan selanjutnya kita boleh tempel di cover bukunya ya. Nah, ini sudah di-download dan kita akan coba apa ya, scan dengan HP, coba scan dengan handphone ya. Oke, kita buka aplikasi barcode scanner, banyak sekali aplikasi barcode scanner. Ini saya pilih yang QR reader ya, QR reader. Ini keluarkan dulu. Nah, ini QR reader sudah siap men-scan. Kita langsung scan ke barcode ini. Nah, ini linknya kita buka. Nah, ini tampil covernya, lalu judulnya juga. Sorry, ini mouse-nya sedikit jelek ya. Pengarangannya, editor, ini penerbit ya, self publishing, pro publisher, terus ini QRCBN-nya, detail bukunya, tanggal terbit, jumlah halaman, ada edisi seri kalau ada diisi di situ, kelompok pembaca, media terbitnya cetak, dan ini deskripsi Karim is French, ini sinopsis atau deskripsi ya. Nah, ini link penjualan, kita coba kita tengahin dulu lah. Ini ada Shopee, ada Bukalapak, klik Shopee otomatis. Nah, ini karena tadi emang bukan buku ya yang disimpannya, tapi iklan setelan kemeja tie-dye. Oke, ini kita cek lagi yang Bukalapak, harusnya Bukalapak ke Bukalapak ya, tapi tadi kita contohkan ke link yang Shopee tadi, kita coba cek aja lah. Sama pastinya juga ke kemeja, kesalahan kemeja tadi. Oke, kita sudah berhasil membuat QR barcode ini, QRCBN
quick response code book number, kita bisa tempel ini di cover buku yang kita terbitkan sebagai identitas, dan tentu saja ini sudah disetujui oleh Perpusnas ya. Dan identitas buku kita jelas ya, siapa penerbitnya, siapa penulisnya. Jadi bukan buku liar ya. Oke. Buku liar apaan, buku liar. Oke, terima kasih. Dan untuk selalu like videonya dan tentu saja subscribe agar nanti ada video-video tutorial lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.